Jelang ujian nasional 2019, 367 siswa SMK Negeri Situraja mengikuti simulasi ujian nasional berbasis komputer. Untuk membiasakan ujian berbasis komputer selama 4 hari, SMK Situraja menyiapkan 125 unit komputer, ditambah 5 server utama serta 1 cadangan. Pihak sekolah telah mengantisipasi segala kemungkinan saat pelaksanaan UNBK, seperti gangguan listrik, dengan menyiapkan genset serta berkoordinasi dengan pihak Telkom. UNBK kami mengikuti simulasi, ini simulasi yang pertama dilaksanakan selama 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis yang akan datang. Hari ini simulasi yang hari kedua untuk mata pelajaran matematika. Siswa kami berjumlah 367 siswa. Menurut Kepala Sekolah Loli Roliawati, simulasi dipersiapkan selama 3 bulan. Dirinya berharap tidak ada gangguan dari pusat seperti pendownloadan soal. UNBK tingkat SMK dilaksanakan pada 25 hingga 28 Maret 2019 dengan mata pelajaran yang diujiankan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Diki Guntara, Bandung TV.